Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui AMNO menang besar di Dun Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional AMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya punca kekalahan? Ya, tapi sebelum itu, kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka. Kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi, tapi kali ini majoritinya melebihi hampir 4, saya pikir hampir 3,000 atau lebih daripada 3,000 atau 4, hampir menghampiri 4,000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup-cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahawa di tempat orang asli, di tempat orang asli, PDM orang asli, bahawa semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betullah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun, ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tomahan, dikata inilah itulah, kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Masihkah kamu ingat, masihkah anda ingat, masihkah kita ingat, masihkah mereka ingat? Apalagi ya, pernah ada rasa cinta antara kita, ini sudah tiada. Bukan itu yang saya mau nyanyi itu sebenarnya. Pernahkah kita ingat bahwa ada keputusan pilihan raya yang pernah dibatalkan kerana apa? Rasuah. Kerana rasuah yang melibatkan parti yang dianggap hebat, dianggap apa, bersih, tak ada masalah, semuanya okey-okey. Tapi dubdap mengejutkan seluruh bumi, tiba-tiba mahkamah menyatakan bahawa ya memang ada rasuah, ada unsur rasuah, dibatalkan. Harap-harap kali ini tak adalah pembatalan ya, di PRK Dun Negeri kah, Mahkota kah. Jangan main rasuah, tak baik. Sudahlah, berdosa. Kedua, kuasa yang kamu dapat itu bukan kuasa yang benar, yang betul, tidak. Saya percaya kuasa yang diperolehi oleh wakil rakyat itu adalah mandat
adalah mandat daripada Tuhan. Kalau dengan cara yang betul. Tapi kalau menang dengan rasuah, sudahlah menipu. Sudahlah menipu. Yang ditipu pula bukannya yang tipu manusia, tipu Tuhan sekali. Aduh, teruk. Kesian. Ini dua kali jadi dosa nih. Apalagi yang dosanya orang yang diberi rasuah pun makan sekali rasuah apa dosanya. Aduh, join sekali. Yang akan kongsi sekali dosanya. Ini amat teruklah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi harap-harap parti-parti, tak kiralah, hendak kisahlah siapa punya parti pun, sama ada parti kerajaan kah, parti bukan kerajaan kah, jangan main rasuah. Rakyat Malaysia pula yang pergi mengundi, kamu janganlah ambil rasuah. Aduh, ini kena pujuk sikit dengan tak berupa RM10 kah? Nah, contoh kalau ada, harap-harap tiada lah kan. Saya yakin tiada lah. Ini baru kena sikit, kena pujuk sikit, kena rayu sikit. Oh, sudah lupa. Segala-gala sudah lupa. Jadi, saya fikir rakyat Malaysia perlu untuk menjadi rakyat yang sudah matang lah. Matang maksudnya ialah yang betul-betul mau lihat kemajuan, perubahan di tempat anda. Okey, untuk kali ini secara khususnya untuk dun negeri lah dan mahkota, yang tidak lama lagi akan ada juga apa ini? Akan ada juga pilihan raya. Jadi orang-orang yang akan ambil bahagian dalam pilihan raya ini, kempen kah apakah, janganlah bagi rasuah. Jangan bagi rasuah supaya tidak dibatalkan. Okey? So, adakah anda setuju dengan apa yang saya kata? Kalau anda setuju, anda boleh tinggalkan komen. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, saya sudah sampai. Kita minum dulu. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, PRK Dun Negeri hari ini. Pertama sekali, saya ingin ucapkan kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional yang berjaya membentuk satu kerjasama yang padu sehingga tak ada gaduh-gaduh. Begitu juga dengan calon daripada PHBN yang berjaya membuat kempen yang bagi saya okey lah. Okey, bagus. Okey. Dan of course, tahniah jugalah kepada PAS dan Bersatu yang pun tak gaduh-gaduh sangat lah kan. Tak gaduh-gaduh sangat. Okey, ada keputusan terbaru yang agak mengejutkan bagi saya. Kerana Muhyiddin kata kajian menunjukkan di negeri setelah kajian dibuat, kononnya ramai yang mau undi bulan. Mau undi bulan, mau undi lambang bulan lah, lambang bulan tu iaitu Perikatan Nasional lah. Dia kata kajian itu menunjukkan bahawa mereka menang besar lah. Tapi lain pula dengan apa yang sebenarnya berlaku. Apabila saya memberikan satu kajian ataupun ya undian secara terbuka melalui channel ini, soalannya senang saja. Siapakah yang menang di PRK Dun Negeri? Kemudian saya berikan dua pilihan. Pilihan yang pertama PHBN, pilihan yang kedua ialah PN lah, PAS. Agak mengejutkan sebab
ia bertentangan dengan apa yang Muhyiddin kata. Muhyiddin kata orang-orang sana nak sokong, mau sokong ini bulan. Tapi kalau yang kajian saya buat pula, 76% daripada yang ambil bahagian dalam undian itu, 76% mahu menyokong ataupun memilih bahawa PHBN lah yang menang, bukan PN yang menang. Jadi marilah kita tengok nanti ya. Marilah kita tengok nanti siapa punya kajian yang mantap, yang menang. Mestilah kan orang-orang profesional, orang-orang profesional yang menang nanti. Okey. Tapi Muhyiddin Yassin pun bukan profesional juga. Dia hanya agak-agak saja pun. Okey. Jadi pengkaji-pengkaji pun dia kaji secara data yang dikolek, lepas tu buat kajian, lepas tu kumpul data, analisis, barulah dia agak-agak, oh inilah kesimpulan dia, ini yang menang. Akhirnya lain pula yang menang nanti. Okey, jadi apa, bagaimana pula dengan anda? Apa pula pendapat anda? Siapakah pada pendapat anda, kata hati anda, siapakah yang menang di PRK Dun Negeri? Okey, jadi ramai rakan-rakan saya sana, ada juga rakan-rakan di sana, rakan Maya, rakan-rakan lah yang ada di sana yang akan sentiasa memberikan kita, ya, memberikan kita keputusan-keputusan semasa, keadaan-keadaan terkini, perkembangan terkini di sana. Okey, jadi dengan itu ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nanti petang saya akan live, kita tengok sama-sama siapa yang kena, siapa yang kalah, siapa yang menang. Denyut nadi suara rakyat berkembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye.